Selamat sore, masih dengan MH Jakaria dari pemimpin masa depan YouTube channel. Dan di samping kiri saya Iwan Nyik-Nyik. Oke, dari terangnya ini ada nih, ada terangnya. Oke guys, langsung aja. Jadi pada hari ini kami hadiri acara acara pinter ya. Itu arisan teman-teman ya. Pinter untuk acara arisan, terus kami dari Terangi diundang buat ngeramein di sini. Tapi alhamdulillah berkat teman-teman hadir tanpa diduga, insya Allah kita akan membuat nanti FTP atau di YouTube gitu loh, Bang. Oke, okay, guys. Nah, itu sedikit bocoran sedikit sebetulnya. Dan pada akhirnya setelah sekian lama kita berada di rumahnya masing-masing dan pada hari ini ada kegiatan yang sangat luar biasa ini. Makanya tadi ada periupan kue ulang tahun. Jadi yang ulang tahun dari tahun kemarin sama yang hari ini itu ditarik. Nah, setelah itu acara arisan. Bahwa kegiatan ini adalah sangat mengikuti protap PSBB. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Ya, hari ini kita ada acara arisan kebetulan. Nah, kenapa kita bikin acara ini? Sebenarnya buat acara silaturahim seperti itu. Yang hadir teman-teman dari artis juga, dari seni budaya, lalu dari teman-teman Terangi juga, semua kumpul di sini buat silaturahim. Kan udah lama juga nggak ketemu, jadi kita kumpul dengan adanya arisan kan bisa sama-sama kita galakan lagi buat giat-giat yang lanjutannya sambil ngobrol gitu. Nah, terus korelasinya dengan Terangi 9 apa? Jadi Terangi 9 juga saya mau menginformasikan bahwa kemarin minggu yang lalu Terangi 9 mengadakan bansos bencana ke Sumedang. Jadi kita datang ke sana, kita membawa bantuan-bantuan berupa pakaian, makanan, juga ya apa ya, memberikan hiburan-hiburan untuk warga di sana yang sedang kena bencana. Jadi kita kasih mereka supaya happy, melupakan sedikit kesedihannya mereka, seperti itu. Saya ingin dalam keadaan situasi yang seperti ini, banyak bencana di mana-mana, saya ingin menggalang semua masyarakat untuk membantu bansos untuk bencana. Dimanapun dia berada, berapapun itu kami akan terima, akan kami sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Seperti itu. Nah, melalui Terangi 9 juga, itu luas banget nanti, bukan hanya kita bikin giat sosial, tapi kita juga bikin giat-giat budaya, terusnya giat-giat untuk acara kedepannya itu banyak banget sebenarnya. Terangi 9 ini udah banyak di daerah-daerah, juga ada di Tangerang, lalu di daerah lainnya juga. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya ke depannya walaupun dengan pandemi begini, kita tetap giat, kita tetap berkarya untuk ke depannya supaya teman-teman semua tetap punya hasil dan juga semua bisa berkarya. Amin. Alhamdulillah dengan keikhlasan, dengan kekompakan warga Terangi 9 kemarin sudah melakukan bakti sosial dengan cara memberikan bantuan dan LDP, yaitu layanan dukungan psikososial, menghibur para warga yang senang sedang kena bencana atau menghibur para penyintas. Insya Allah kedepannya masih ada kegiatan-kegiatan lain dalam hal bakti sosial seperti itu. Dan cukup mengembirakan juga, kemarin sebelum baksos kita dapat bantuan dana dari Kemensos untuk dibagikan kepada warga atau anggota Terangi 9 yang membutuhkan. Insya Allah dengan kegiatan itu kami Terangi 9 bisa bermitra terus dengan Kemensos. Terima kasih.
tadi ada ini, nama arisan ini adalah Bintar, Bintang Terang. Apa sih sebetulnya itu? Bintang Terang maksudnya ya para kaum muda milenial ya kan. Kebetulan juga terangi ini ya kan, menerangi. Jadi insya Allah masyarakat akan diterangi oleh terangi yang untuk menuju kesuksesan dan selalu berkarya dalam situasi pandemi. Insya Allah selalu berkarya terangi. Oke, kalau gitu kita lihat acaranya dan kita intip sebentar, yuk. Oke, ini acara ini ada korelasinya dengan Terangi Sembilan, ya? Iya, kalau Terangi Sembilan, oh ada dong pastinya, tapi kan koordinatornya. Apa korelasinya dengan Terangi? Yang jelas pokoknya kita bergabung aja semuanya di sini, karena sebenarnya kan kekerjaan. Maksudnya biar gabung jadi satu sama teman-teman gue di sini semua dari Bintang juga. Bintang Terangi Sembilan, tapi nanti ada satu lagi Bintar New 200.000 per bulan. Cok ya kan harus. Mantap, pokoknya mantap. Hari ini undangan dari Bintars dalam rangka arisan. Kalau Terangi juga mengundang warga Terangi yang baru, yaitu senior saya ya. Usia 70. 70. Masih sehat. Karena beliau selalu senang dengan MLC-nya, Music Lovers Community. Musik itu banyak macam, tapi kita terus terang enggak dangdut. Pop, jazz, terus musik-musik lain lah. Milenial-milenial banyak kan yang bergabung? Banyak milenial juga yang gabung. Label sendiri atau gimana? Sampai sekarang belum. Belum ya, tapi belum. Masih komunitas aja? Iya, masih komunitas. Kenapa bergabung dengan Terangi Sembilan? Ini Pak Ketuanya yang undang saya. Sahabat saya, warga Terangi Sembilan juga. Dia ini salah satu penggiat dari Bintar yang buat arisan, yang mengundang partnernya Terangi. Iya. Buat arisan dan juga kita buat baksos selalu bersama Terangi. Bintar, Bintang Terang. Bintangnya Terangi Sembilan. Oke. Okay. Ya, acara hari ini kedatangan seorang senior yaitu Bapak Haji Yusi ya. Alhamdulillah, siapa yang kenal beliau? Beliau pencinta film, pencinta seni seperti itu. Ya, alhamdulillah hari ini udara juga cukup bersahabat gitu loh. Ya, Pak Yusi gimana Pak Yusi? Tanggapan Pak Yusi mengenai acara yang diadakan oleh teman-teman dalam arisan ini, Pak Yusi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya mengapresiasi kegiatan yang telah diadakan oleh teman-teman, termasuk Teddy dari Terangi Sembilan. Mudah-mudahan kedepannya acara ini akan lebih baik, amin, lebih bagus, lebih berinovasi, dan bisa membawa teman-teman makin banyak hadir di sini. Bentar itu. Terutama dan hal positif ya, dalam kegiatan yang berpositif seperti itu ya. Nah, nanti ada sesuatu pertanyaan nih. Maaf Pak Yusi sejauh mana sih mengenal Terangi Sembilan dengan kegiatan-kegiatannya Pak Yusi? Secara pribadi saya sih tidak dekat, tapi saya tahu kegiatan Terangi Sembilan itu membantu rekan-rekan dalam masalah narkoba. Mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja sama dengan BNN di setiap daerah, di setiap kota. Amin. Terangi Sembilan ada di mana-mana. Amin. BNN pun ada di mana-mana. Amin. Mudah-mudahan bisa kerjasama yang baik. Begitu juga kerjasama dengan Papri, yang kebetulan Ibu Haji istrinya Pak Yusi sebagai Ketua Papri Jakarta Timur. Kita siap untuk bersinergi. Ya. Kebetulan saya juga sebagai pembina DPD Papri Jakarta Raya. DPD Papri Jakarta Raya punya 9 cabang, 5 di Jakarta, 1 di Bogor, 1 di Depok, 1 di Tangerang Selatan, 1 lagi di Tangerang. Ya.
ya. Itu aja. Cukup banyak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Papri dan Terangi 9 bisa bersinergi dalam hal menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Stop narkoba. Prestasi, yes. Sekali lagi ya, saya terima kasih pada teman-teman dari Terangi sudah hadir. Terus memang acara-acara Sahibul Bayat Binter. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari COVID dan diberikan kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan 2021 1442 Hijriah, begitu kan? Ya. Sehat selalu, berkarya, berkarya, berkarya. Yes, jaga jarak.